nginjek dong. Ayo kak. Kita dari oke. Cari gini mungkin lihat. Karena itu orangnya lucu, lucu, jahil. Tapi ya gitu, serius kalau lihat tentang Tuhan dia nggak bercanda. Maksudnya orangnya saklek banget. Kadang-kadang ya omongan-omongannya suka ngegas gitu, tapi itu benar gitu. Bukannya dia ngegas karena dia merasa apa-apa, enggak. Karena memang ya dia menyampaikan kebenaran itu sih. Radit udah lama banget deh. Kita sering live di Instagram. Live di Instagram. Iya, jadi ya karena pandemi kita seringnya online gitu. Iya. Sekarang kita sama banget ya. Sejak corona kayaknya enggak. Iya. Akhirnya kita kebetulan doa bareng. Iya, betul. Yang lewat Zoom itu juga. Punya kenangan apa di kalian? Mungkin kalau yang kayak private banget sih kayaknya enggak gitu, tapi memang banyak ketemu di acara-acara gitu ya, kayak dengerin dia khotbah kayak gitu. Jadi memang dia sangat-sangat ini sih, sangat-sangat menginspirasi lah ya. Dan bisa dilihat dari yang hadir hari ini pun yang merasa sangat bless sama kehadiran dia, nggak bohong lah istilahnya. Orang-orang yang datang ini semua benar-benar merasa terimpact sama dirinya karena jadi memang sebegitu inspirasinya. Mungkin kalau orang yang lihat di sosial media dia pribadi yang serius, tapi sebenarnya dia jahil. Jahil banget. Nah jahilnya dia justru sebenarnya lagi kayak ngasih tahu dia itu sayang sama manusia, sama orang-orang dia sayang. Dia tuh feminine mind gitu, kan kalau kemana-mana pasti dia bawa anaknya gitu ya. Anaknya selalu nemenin dia ngajarin hal-hal yang ya kita lihat anaknya bisa ngomong kayak gitu di sosial media, pasti dia punya didikan yang luar biasa. Kan lihat istrinya sendiri Joanna meninggal ditinggalkan Kak Radit di saat anaknya masih kecil-kecil terbilang, itu seperti apa sih kiranya bisa kuatkah menjalani pandemi ini? Kalau aku sih percaya ya, maksudnya segala musim dalam hidup kita tuh udah Tuhan tentukan ya. Dan aku yakin Joanna pun adalah wanita yang sangat kuat gitu ya, sangat kuat, dan aku percaya dia pasti bisa menjalani semua bersama-sama dengan Tuhan tentunya ya. Jadi ya semangat Beb, we love you. Pokoknya apapun yang kamu perlu kayak bantuan, apapun support, terutama yang mungkinnya prayer ya, kita pasti akan support.